Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It's time for a business. Nah, itu judulnya konten kita kali ini ya. Kami selain menerima jahit kebaya dan gaun pengantin, kami juga menerima pesanan masker. Kami masker kokoh seperti kerah baju, dan sablonnya press komputer. Ya. Asal jangan digosok. Nah, kokoh. Jadi untuk penampilan wajah kita ada di sini, kami menyediakan ukuran S, M, L, XL ya. Tuh, dipakainya mancung tuh ya. Tuh. Jadi kalau lipstik ibu-ibu lebih aman ya. Ini kalau seperti ini satunya 35.000. Kalau ini 30.000. Ya. Ini untuk instansi dan kepegawaian. Dan untuk contohnya agak lebih banyak di sini. Jadi selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Minangone Syawi, bebas share, bebas edit ya. Bebas share, bebas edit. Nah, gitu. Jadi masker kita udah macam-macam. Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan dari banyak kajati, kajari, dan ibu-ibu dharma wanitanya. Nah, kalau ini Manggarai ini di Sulawesi ya. Nah, ini Garut, ini NTT, banyak. Itu ada lagi. Jadi kami pisahkan koleksi, untuk koleksi kami. Nah, jadi tapi tidak diperjualbelikan kepada publik. Kalau yang tadi masker instansi pemerintahan, dan itu mulai dari harga 27.500 atau 30.000 sampai 35.000. Jadi itu tergantung negosiasi ya. Nah, ini koleksinya lebih banyak. Jadi ada yang pola lama, ada yang pola baru, macam-macam. Ukurannya X, S, M, L, XL, gitu. Mungkin ada juga yang mukanya double XL, boleh juga. Tergantung pesanan. Ditindaklanjuti di WA 0821 tuh nomornya ya. Di sini ditindaklanjutinya. Kalau alamatnya di sini. 08217904577. Terima kasih dukungan kepada akun Facebook Pengulu Marapa Alam. Itu privasinya publik. Dan terima kasih juga dukungan kepada channel YouTube Andi Raj Khalifah Minangone Syawi. Nah, ditulis aja di Google mesin pencari Andi Khalifah, itu sudah langsung nama saya. Kebetulan jarang yang memakai nama itu di dalam Google Andi Khalifah. Nah, jadi persisnya itu nama channel YouTube saya Andi Khalifah Minangone Syawi. Nah, gitu ya. Ini kebetulan toko kita berada di perempatan Lampu Merah Simpang 4 Pengajaran, tidak jauh dari Hotel Emersia, Hotel Unimeri asal Batu Sangkar. Emersia kalau tidak salah ada juga dan kebetulan Unimeri itu dari orang rumah saya gadis, mereka sudah kenal dekat. Gitu. Alhamdulillah. Jadi bukannya mau kasih embo mangga-mangga sana ya. Alhamdulillah kalau kudo basiwa ko nyomodenya ko. Ko lah puadonya kudo basiwa. Alpar tahun 2000 kece orang. Kia Karnival. Kalau itu nomor telepon orang rumah tuh. Ko nomor telepon embo. Jadi terima kasih juga jika mampir pada channel YouTube, dua channel YouTube saya sebelumnya itu sebagai arsip publik, tapi tetap bebas share.
bebas share, dan walaupun ada channel YouTube yang baru atas nama Andi Khalifah Minangone Syawi tadi, tetapi dengan arsip namanya, dengan channel YouTube yang dua sebelumnya itu tetap saya cek. Nah, tetap saya cek, dan itu saya subscribe dua-duanya itu channel YouTube saya. Jadi saya menerima laporan siapa yang berkomentar. Yang pertama sekali itu termasuk sekilas perjalanan saya keliling Sumbar 3 kali PP dari Bandar Lampung ini, risiko pribadi, keinginan pribadi, titah saya dari remaja. Itu salah satu prosesnya. Saya harus menempuh proses mendatangi para pemimpin Minang. Nah, begitu. Nah, itu level dari level wali nagari, level ketuakan, level bupati, level ketua Elkam Sumbar, dan lain-lain, penerus kekhalifahan Dalam Kurom Semenuddin Tuanku Eri Firmansah juga sudah saya datangi, dan itu ada terbukti di channel YouTube Andi Rajo Minang. Gitu ya, di channel YouTube Andi Rajo Minang. Dan itu sempat saya libur 1 tahun dari channel YouTube, 1 tahun apa 2 tahun gitu ya. Nah, barulah saya munculkan channel YouTube. Setelah itu tuh nama channel YouTube-nya Andi Khalifah ABS SBK. Nah, tetapi mau gak maklum, pada channel YouTube Andi Khalifah ABS SBK itu ibarat dosis, ibarat bahasanya dosis tinggi. Nah, jadi hanya yang pemerhati, yang penekun, yang cepat memahami. Kalau awam itu rata-rata bisa dibilang itu 90% akan tersinggung dan antipati kepada saya, terus dan akan berprasangka buruk. Nah, dan saya sudah maklum itu yang akan terjadi. Gitu. Dan saya memang sengaja memakai dosis tinggi, dan rencana saya itu memang cuman sebentar, cuman beberapa konten, setelah itu baru saya sambung kepada channel YouTube yang terbaru ini, Andi Khalifah Minangone Syawi. Gitu. Jadi entah sampai batas waktu kapan saya di channel YouTube yang terbaru ini. Nah, cuman yang jelas itulah bukti saya tidak ada berorientasi keuntungan materi berkelanjutan di YouTube. Makanya saya tidak pakai foto sampul, makanya saya bilang bebas share. Yang sasaran saya adalah apa-apa yang saya coba sampaikan itu sampai. Nah, sampai itu dibantu oleh saudara-saudari sekalian semuanya yang saya muliakan, dan untuk itu ucapan terima kasih saudara-saudari membantu menyampaikan, dan mudah-mudahan sampai kepada yang tepat sasaran. Dan yang menerima ini pun sebelum dia terima dirembukin dulu, dia cocokkan dengan data informasi yang dia terima selama ini. Nah, dia timang-timang, kalau bahasa Padangnya nok manuangkan, sebelum dia terima ini, setelah sampai ke dia, dan sebelum dia terima dan sebelum dia jadikan suatu kepercayaan, suatu keyakinan, atau sebuah realita gitu kan, dia olah lagi data informasi itu. Nah, setelah itu barulah mudah-mudahan memang sampai dan diterima. Nah, setelah dia terima, semoga dilanjutkan amar ma'ruf. Begitu loh, beliau lanjutkan amar ma'ruf, beliau share lagi. Gitu. Jadi macam-macam, selain tali karet, kita juga punya tali apa? Tali setelan ya. Begitu produksi kami. Ini kokoh seperti kerah baju. Kalau ini bordir. Jadi kami juga melayani bordir. Bordir sablon. Selain menerima jahit kebaya dan gaun pengantin. Alhamdulillah relasi kami di sini dari Kapolresta, dari Polda, dari Kajati, dari banyak ada kedinasan. Alhamdulillah beliau-beliau berulang kali. Nah, jadi mohon dibantu dukungan saudara-saudari semua, karena kami mengutamakan kepuasan pelanggan ya. Nah, sebagai bukti kepuasan pelanggan, mau setahun dua tahun lagi gemuk atau setahun dua tahun lagi kurus, kalau gemuk selagi masih ada sisa jahitan, misalnya 2 cm, masih bisa, itu gratis.
Ah itu garansinya kami. Ah santi yang usah nak awak malah gua. Ah mudah-mudahan sukses lah usah nak awak namanya nyanyi itu. Ah mode itu ada nambo berharap kalau memposting channel YouTube ambo, memposting konten ambo, ambo doakan channel YouTube dusana masing-masing yang terami. Ah gitu loh. Kalau bagi ambo pribadi, kalau bagi ambo pribadi cukup lah. Apa yang ingin ambo sampaikan tu dibantu oleh dusana ambo masing-masing dibantu untuk menyampaikan. Ah itulah ndak sudah bukan main itu ininya. Kepuasan batin saya dan beban berkurang beban saya berkurang sebagai amanah dari leluhur dahulunya ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih. Jadi maaf lahir dan batin, semoga kita diizinkan Allah Ta'ala berdialog bertatap muka suatu saat. Ya, entah bagaimana caranya kita tidak tahu. Begitu. Santi yang sana awal lagu. Siapa nama itu sana? Ambo kurang paham. Tapi ya suaranya anak-anak muda-mudi kemenakan awak apa saya Santi yang mode Fabi Fabiola, Kintani kemenakan. Nah, kemenakan Kintani itu tuh termasuk suku aja ambo tuh. Nah, Ratu Sikumbang macam-macam. Cuma ambo lebih suku penyanyi Minang yang berhijab. Kalau menangah suara penyanyi laki-laki, ambo agak kurang suku, bukan nyanti. Ambo kurang suku kalau Ratu Tangi namanya, cengeng. Itu ambo kurang suku aja penyanyi lagi penyanyi Minang tuh yang laki-laki. Kurang suku saja kalau ambo pribadi, bukan nyanti. Mode itu. Jadi ya, terima kasih banyak saudara-saudari menyimak selengkapnya konten It's Time for Business ini. Semoga kita bekerja sama suatu saat. Semoga kita ada jalinan bisnis juga suatu saat. Jadi ada keseimbangan. Kita ada kerjasama untuk sosial. Nah, mudah-mudahan keberkahan namanya kita menyempatkan waktu, meluangkan perasaan, pikiran untuk sosial namanya. Semoga. Ini semoga bukan berarti berorientasi. Semoga ada keberkahan keduniawian dan kebendaannya. Begitu. Tapi bukan berarti berorientasi. Tapi biarlah mudah-mudahan itu terhitung sebagai ilman nafian, ilmu yang bermanfaat, rizqon thayyiban, rizqon rezeki yang baik lagi halal, halalan thayyiban. Halal lagi baik gitu kan. Dan mudah-mudahan menjadi amalan mutakabalan. Nah, macam-macam dari auri merah putih tuh. Ini susah pengerjaannya ini. Ini sambung nih, disambung. Nah, jadi harus detail ini, detail. Tuh. Nah, beginilah sekilas usaha kami di perantauan. Jadi saya pribadi memakai sistem transparansi. Tuh. Transparansi ya, cukup jelas. Nah, jadi saya pribadi apa-apapun yang saya sampaikan, apa-apapun yang dalam bentuk statement, jangan khawatir, tidak usah terlalu sibuk-sibuk, atau jangan saya ditakut-takuti, jangan saya diancam-ancam, ya. Sekarang kan sistem digital, antar polres atau apa, kalau tidak suka, tinggal misalnya Polda Padang, tinggal telepon ke Polda sini, kirim, jemput si Andi, kirim si Andi ke Padang, kami butuh si Andi di Padang, simpel kan? Simpel kan? Nah, begitu, simpel. Jadi jangan mengancam-ancam saya di medsos. Jika Mak Kati merasa tersinggung atau mau bawa ke ranah hukum, saya tantang berdebat, silakan, tidak apa-apa. Hanya saja lucu. Saya tantang dia berdialog, tetapi saya dihadapkan ke badan hukum. Badan hukum pun tidak sembarangan. Pasti difasilitasi oleh ranah hukum. Orang mengajak debat diladenin dong. Dan itu Bapak Malin Sati memposting di konten beliau itu sampai 3.000 lebih loh yang memposting.
Ah, tahu kenapa? Kenapa Mak Kati itu tidak meladeni saya? Tahu kenapa? Karena Mak Kati ini di awal kata sudah bohong, sudah menipu. Nah, dia segala sesuatu itu tidak dilandasi sejarah, sejarah tidak ada. Dia sistemnya antah barantah, alun barabalun. Itu kalau dia udah di luar kemampuan dia, dia bilang begitu. Nah, itu bukti dia tidak melandasi segala sesuatu dari sejarah. Nah, makanya pada konten sebelumnya saya bilang, dan buktinya nyata, nyata, banyak buktinya kok. Salah satu buktinya 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan adat Sebatang Panjang itu tak satu pun yang menggelar datuk. Dan dia sebut 4 nama berikut. Tuanku Indomo, Turoso, Tuanku Sumania, ya. Tuanku Tuan Titah Sungai Tarap. Hah? Satu lagi Tuan Gadi. Nah, akhir-akhir ini siapa yang dan yang dia sebut? Nah, jangan nanya sama saya, mana data, cari aja sendiri di Mesos. Kadang-kadang kan sana sok-sok gampang. Ah, ya kan, nah, cari di Mesos. Kalau enggak masuki kronologi saya. Nah, kalau enggak tanya sama Bapak Malin Sati itu. Mana statement Makati 2 yang berbeda begitu? Ini kok mencari data tidak, menyimak selengkapnya tidak. Ay, kok lama muncul-muncul macam repet-repet tak jale dasar. Hah? Kalau mengecek orang gilo, kasihnya buktinya. Ah, buktinya. Kalau mengecek salah, ah, buktinya. Amanan batu harus pada itu. Kok kan sana kan ada dengan gentleman. Sedangkan lepel Makati je mau tentang. Apa lebih hebat lo sana daripada Makati? Lebih hebat lo sana daripada Nyek Yus Perpeti Datuk dan Sebatang. Hah? Kau tanya mana gini selero sana tu? Siapa sana-sana banggan? Nanti tahu, paham, kenal sejarah Minang tu. Sejarah gua. Nah, karena apapun paham yang akan dilanjutkan dalam baso-baso, nyoros ada rasa usua sana, termasuk. Kalau manut paham ada Sebatang Panjang, mau dia Makati, ini harus tahu sejarah. Siapa menetapkan? Bilo, tahun bara. Dan apa aja detailnya? Amanyo programnya ketetapan itu tu harus jale indak jo muncuang-muncuang jo do harus tertulis manyo aturan adat Sebatang Panjang tu manyo buku besarnya gitu loh. Ikut ca muri embo di Bosnia muri dia ciri maka kadang-kadang kan wapa caruin ke sudah hanya lain ah kadang-kadang kan sana kan dek ambo meluapkan menggambarkan emosi embo wapa kecelo ambo isi cari jo dan secercah kebaikan dak do sana nilai do hah. Ambo sana ya walaupun mancela menghujat terkesannya memang yo asli ambo cela dan hujat. Ambo ado solusi antisipasinya dembo. Ha. Ado solusi antisipasi dembo. Ado data pembanding dembo namonyo gitu loh. Ambo kecean salah aku nambah tuanya versinya. Ah kalau batu ndak batu tak kan tuang sana lo. Ah kalau salah kerja sana silakan lo sana munculkan data. Iko kan sana kan deh kadang-kadang entahlah. Hah? Tak masuk kayak sana itu kadang-kadang ambo kadang-kadang meluapkan berang itu dia kasih sayang sana. Sana itu dalam keadaan tak sadar kena tipu kena kecuah gitu. Ambo nambah usaha menyadaran sana, bau sawo menjago keturunan awak mendatang tu supaya yang lebih tengah lo pedo kelian-kelian lah ya. Hah? Supaya jangan keturunan yang mendatang tu mak lebih tengah lo pada kalian lah. Makonya, cuba sadaran kalian dari kini. Ah, atau kok tu nan cara mau menggambarkan emosi mau dikogo tu sana kecil lo mau kasar. Padonya mau bau sawo manjalehan. Mode itu saking sayangnya mbo gitu lo. Ah, saking sayangnya mbo, saking prihatinnya. Masa iyo sepanjang itu konten nambo sabanya itu konten nambo ndak do ciek nambo batu di sana. Akan lah kesalahan benar sana tu. Hah? Sedangkan statement nambo aja menantang Makati. Itu secara resmi. Ndak pernah lo mau ngecek aku salah itu salah. Dalam debat be ko mau buktikan mode itu tu. Ndak lo dalam debat do bari bila jo maaf mbo, dalam dialog dalam pemusyawarah sana calia. Iko sana muncul-muncul cacek. Acele ya dulu nambah tanya kok si ada tu Erland tu sia lo kok di Facebook tadi bobo kalah ya. Bobo kalah ya.
Nah, celah dan hujat ya enggak perlu dia laden orang-orang negatif itu pun ya lah.